Halo, saya Lover, saya Bram Arimuko, dermatologis. Okay, diet skincare adalah pemakaian kita yang minimal. Kalau kebutuhan kulit yang normal itu 1, pembersih, 2, pelembab, 3, pelindung. Jadi 3 faktor itu harus kita pakai sehari-hari. Jadi kalau bisa produk itu seminimal mungkin pemakaiannya dalam aplikasinya. Pagi 1 setelah dibersihkan, 1 macam moisturizer dan yang mengandung sunblock mungkin. Kalau malam setelah dibersihkan kita aplikasi moisturizer. Saya kira itu harus kita lakukan. Oke. Okay. Untuk mencerahkan, kita tahu kulit kita, kalau kulit saya adalah kulit orang Asia, jadi kalau cerah tidak mungkin itu warnanya putih. Jadi kita pakai saja 1 pelindung sinar matahari. Sebenarnya sinar matahari, karena sinar matahari membuat kulit kita menjadi agak lebih gelap. Kita memakai pelindung sinar matahari, itu bisa mengurangi gelapnya kulit kita. Yang kedua, kita bisa memakai produk-produk yang mempunyai efek toning, mengurangi warna gelap. Itu kita pilih yang natural dan tidak berbahaya. Oke, untuk melihat suatu produk bagus atau tidak, palsu atau tidak, gampang. Cek aja di kemasan, kemudian kita lihat aja ada registrasinya ada atau tidak. Terus silakan, kalau ada berarti kita anggap itu aman. Nggak usah lihat kontennya segala macam. Kalau kita lihat kontennya segala macam pusing, mesti belajar lagi. Lihat aja registrasinya.